Hari terakhir kejohanan tenis sekit kebangsaan. Pusingan pertama menyaksikan tiga atlet program kita juara mara ke final. Final lelaki menyaksikan pertemuan Ahmad Didat Abdul Razak menentang Muhammad Asri Marzuki. Sementara kategori wanita, Suhana Sofia Muhammad Adamdas mengejutkan mara ke final bertemu atlet program kita juara Tevia Silva Raju. Untuk perkembangan semasa, kita bersama Ahmad Faizal Jamal. Silakan. Terima kasih rakan setugas di studio dan untuk keputusan penuh bagi perlawanan akhir kejohanan tenis sekit kebangsaan dimenangi oleh Ahmad Didat Abdul Razak yang menewaskan Muhammad Asri Marzuki bagi acara lelaki dengan 7-6, 6-1 manakala bagi acara wanita Tevia Balakrishnan menewaskan Sofia Suhana Muhammad Das dengan 6-3, 6-3. Dan bersama saya ialah Presiden Persatuan Lawn Tenis Malaysia Encik Mirzan Mahathir. Dan Encik Mirzan, sejauh mana Encik Mirzan melihat keseluruhan bagi acara kejohanan pada kali ini? Saya ingat pertandingan ini yang yang pertama yang kita ada pada tahun ini. Saya ingat ini adalah satu kesan yang baguslah untuk kita semua. Sebab kita ada 6 leg untuk kejohanan ini. Dan lepas tu ada Masters. Dan dengan tiap-tiap pertandingan ini, saya harap ramai akan datang bertanding. Sebab ini adalah pertandingan yang tertinggi dari segi apa open category. Okay, sejauh mana kejohanan seperti ini boleh mempersiapkan atlet bagi tamasha SEA Games Sukansi yang akan berlangsung di Kuala Lumpur pada bulan Ogos nanti? Ya, ini adalah satu daripada pertandingan yang saya fikir bagus untuk atlet-atlet kita sebab mereka mesti selalu bertanding dan coaching yang mereka ada ialah untuk meningkatkan lagi ke pakaran mereka, kemahiran mereka dalam main tenis, ya, kompetitif tenis. Dan kalau mereka boleh ada peluang untuk main melawan dengan opponent yang berlainan, lebih baik untuk mereka. Dan ini ada satu tempat yang mereka boleh buat begitulah. Baik, terima kasih Cik Mirzan. Dan sekian saja laporan saya dari Kompleks Sukan Kelana Jaya. Kita kembali bersama rakan setugas di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Faizal.